Annyeong haseyo, Yuka-chan. Yuka-chan mau ngapain? Hei, mau ngapain kesini? Bombong ih. Iya. Ayo guys, Yuka-chan by the way ini udah pakai car seat. Dia ateng banget di car seat. Dia belajar duduk di car seat itu cuma 2 hari. Awalnya dia merengek-rengek. Cuman merengek, dia ngamuk. Sekarang, wah, dia lihat udah masang sendiri, mau dipasang lagi sama dia. Enak banget ya kita ya. Sekarang kamu jadi bebas pegang-pegang aku. What? Orang gila. Jadi hari ini kita mau ngajak Yuka-chan main Timezone. Dia lagi siap-siapin mic tuh. Pokoknya perlengkapan kita kalau nge-vlog tuh cuman ini doang. Kapan ya kita bikin vlog berdua pacaran gitu ya. Yuka-nya gak mau tinggal guys. Dia tuh kayak anak ayam, pengikut. Jadi dimanapun kita dia selalu ikut. Emang iya dek? Ntar mama sama papa mau pergi ya, Dede gak ikut ya. Boleh gak? Bombastic side eye. Si Yuka-chan lagi diiketin rambut. By the way, aku tuh tadi barusan aja diin Yuka-chan banyak banget jepitan. Ada jepitan bintang, jepitan bunga, jepitan pita. Ntar Yuka-chan jadi cantik. Wah, cantiknya. Kalian tahu ini apa? Tempe. Dia suka banget sama tempe by the way. Sangat-sangat suka. Tadaaa, jadi cantik. Guys, kira-kira Yuka-chan ngabisin berapa duit sampai di Time Zone? 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Dede, berapa kira-kira? Sombong banget, sumpah dari tadi dia tuh nggak mau ngomong, diam terus gitu. Sombong banget sih. Oh my god, kumoy banget. Yuka mau nggak ya pakai ini? Coba Dede. Diam deh, diam deh. Dia tuh nggak suka banget tuh dipakai-pakain bando-bando, pita gitu. Kenapa nggak suka, Dek? Padahal bagus loh. Yeay, kita udah nyampe guys. Yuka-chan dari tadi joget-joget loh pas udah di depan sini. Kenapa dia kalau di depan kamera tuh suka alim gitu ya? Kenapa dek? Jawab. Guys, aku curiga Yuka-chan tuh ngambek. Tapi apa yang diambekin gitu loh. Ini kita sekarang main dulu. Papa Yuka-chan bakalan beli tiketnya. Pertama-tama kita bakalan ajak Yuka-chan main Koberoko. Main alat berat guys. Udah mau ya main alat berat ya sama papa ya. Wih, kayaknya mau guys. Ini baby, kerennya. Udah bisa guys, gak bisa jalan sih. Kok gak nyala sih, rusak. Ya sayang banget, padahal harganya 20 ribu. Pindah aja, pindah. Kita mau panggil security-nya dulu guys. Kita udah scan 20 ribu tapi gak bisa. Wow, anjay. Anjay. Terima, papa yang main deh. Kita bakal ambil tanah di samping. Yuka kelihatan nggak tertarik. Karena ini mainan cowok. Kita pindah guys, nggak seru guys. Biar Yuka aja yang pilih mainan, mau main apa. Dia mau main apa, Di? Ayo, Yuka mau main apa ini? Oh, tuh kan, aku udah bilang dia mau main ini. Tadi papanya nggak ngasih, katanya itu permainan mainstream. Ah, Yuka aja naik kuda guys. Sebenarnya aku juga pengen naik, tapi nggak bisa. Soalnya kudanya terlalu kecil. Tempat duduknya itu cuma cukup buat satu orang, buat satu anak. Kalau misalnya mau sama orang tua, itu harus di tempat duduk. Yang kayak kereta kudanya gitu. Tapi Yuka aja pengennya naik kuda kayak gini. Gimana, happy? Lihat, kita cariin kemana-mana dia malah main sendiri, egois. Ini kan punya Yuka tuh dipakai sama dia, ini bayar berapa? Tuh, 15 ribu. Yuka-chan marah guys. Yuka-chan mau naik sendiri. Oh ya guys, tadi kita pakein Yuka-chan jaket. Soalnya kasihan bajunya terlalu terbuka, takut dia kedinginan. Kita mau ajak Yuka-chan main ini. Itu game main-main zombie gitu loh guys. Membunuh zombie. Ini Yuka bisa main sendiri. Ayo, mana kartunya? Ini harganya 5 ribu guys. Aduh deh, itu deh, itu salah. Itu gimana sih? Belum mulai. Mulai deh. Gak ada yang mati zombie-nya. Lihat guys, bolanya apa itu? Gak bisa nembak tuh, bolanya kayak gitu. Ini sengaja ini permainan biar kita main lagi. Ini namanya scan. Buat dia mau main sendiri. Dia bakal suruh Yuka pilih mainan sendiri guys. Kartunya udah dia pegang. Aduh, aku curiga dia mau main boneka nih. Wah ini mau digesek sendiri sama dia. Sini sama mama ya. Widih. Ini sekali mainnya 6 ribu. Widih. Widih. Aku tuh dari tadi curiga Yuka tuh ada apa gitu. Dia kayak nggak ngomong, nggak senyum sama sekali ya. Hari ini tuh serba diem. Bangun tidur nangis terus langsung diem kayak gini. Mungkin dia mau beranjak dewasa. Guys, ini udah selesai permainannya tapi Yuka-chan nggak mau turun. Dia mau lagi. Ya, main yang lain yuk.
Oh, mau. Di depan ayo. Kamera mau. Kalau di depan kamera dia tuh banyak acting. Eh, main apa lagi deh? Lah, cuma mau pindah mobil. Ya udah, dia mau ini, guys. Dia tuh emang suka banget sama mobil. Wih. Anda mau kemana? Kok nggak senyum-senyum dari tadi? Plastic side eye. Iya, kenapa ya nggak ada senyum-senyumnya? Aku curiga dia po. Mungkin hari ini lagi bete aja. What? Sekarang kita mau masukin Yukacan ke bola-bola itu. Oh iya, takut nggak ya dia? Oh, takutnya dia nangis, kaget. Masuk ya. Kita bayar dulu. Ayo, ya pintar. Wah, kita dapat tiket. Ntar bisa kita tukerin. Nggak bisa, ini dapat apa segini? Permen. Ya, permen juga nggak bakal dapat segitu. Ya kan ntar main lagi, bisa dikumpulin. Suka mau naik ini, guys. Coba kita ukur dulu deh. Dia masih 10. Ya, guys, nggak bisa. Yukacan belum 90 cm. Ini juga nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Kenapa dong? Yukacan mau main boneka katanya, guys. Kalian tahu kan seberapa sukanya Yukacan tuh sama boneka. Ini bayarnya 6.000. Semoga dapat boneka. Tuh, ayo Yuka yang pilih. Yang mana bonekanya? Jangan digeser-geser lagi, deh. Nggak dapat apa-apa. Guys, jadi kita mau main motor. Kita bakal balapan lawan Mama Yukacan. Sini Yuka, sama Papa. Aku pertama kalinya ini main motor-motoran. Neng. Kita juara satu, guys. Guys, kita mau ajak Yuka main ini. Hehehe, kita main ini. Let's go, 1, 2, 3. Sekarang kita mau keliling mall pakai kuda-kudaan ini. Guys, giliran mati aja. Aku yang disuruh balikin, guys, sama dia. Lihat. Kita balap juga. Neng. Guys, kita lihat pohon Natal yuk. Sini. Wah, bagus banget. Tapi lihat harganya juga bagus, 12 juta. Padahal pohon Natal doang. Kok mahal banget? Ini pohon Natal doang. Rasis sih, mungkin. Yang kecil tuh, yang kecil di belakang. 1 juta itu kecil segini. Tapi lebih baik kita beli angpau karena nanti kita mau pulang kampung dan kita mau bagi-bagi angpau. Kalian ada yang mau angpau dari kita nggak? Kalau mau komen. Jadi kita main time zone-nya udah selesai, guys. Itulah permainan Yuka tadi ya. Cuma habisin 150.000, tapi itu pun nggak habis. Masih ada sisa 20.000. Kita mau belanja mingguan dulu, guys. Soalnya udah habis ya di kulkas kita. Tapi seperti biasa kita bakal belanjanya ini banyak daging ya. Pertama-tama aku mau beli susu dulu buat bikin kopi karena susu kopi aku udah habis. Sampai hafal ya tempatnya di mana? Saking seringnya beli. Kemarin tuh aku udah nyoba banyak banget susu, tapi tetap aja nggak ada yang paling enak lebih daripada ini. Guys, ini makanannya Merosang, guys. Dia suka banget nyemilin ini. Kamu suka ini kan? Bombastic side eye. Dia suka banget makanan ini. Ini makanan dia sehari-hari, snacknya Merosang. Sekarang kita mau lanjut beli sampo. Ini sampo aku dari zaman kuliah. Lihat, bos kita lagi nyusu. Nanti tunggu dia habis susunya baru giliran dia yang belanja. Kalian tahu apa yang dia bakal beli? Udah pasti Chimori. Pasti itu Chimori nanti yang dia beli ini. Yakin 100%. Tadi aku beli ini, wangi. Wanginya enak banget. Sekarang kita mau beli ini satu. Ini nggak bisa dicoba ya, soalnya kemarin kita beli yang ini. Mampet, guys. Percuma kita beli, mampet. Dia lewat situ langsung mau gitu. Tuh, itu bakalan dia beli, tapi nggak dia makan. Beli yang kecil aja. Ini deh, dua deh. Nah, enak. Enak nggak? Susunya langsung dilupain, guys. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan, guys. Indomie. Kita beli Indomie sebanyak ini, guys. Karena kita tuh lumayan suka ya kalau Indomie. Lihat, dia mau Indomie juga, tapi itu nggak boleh dimakan. Dia mau masukin. Twing. Kayaknya ini udah cukup lah, guys, buat belanja mingguan. Nah, sekarang kita lanjut beli daging. Nah, aku sih mau beli ikan ya kali ini. Mau yang halal. Dia memaksa buat yang haram. Sekarang kita beli Masako. Jangan lupa telurnya Yukacan. Dia tuh tiap hari makan telur rebus. Gak mau makan yang lain. Kalau makan yang lain gak habis. Gak mau dimakan sama dia. Tuh, telur. Yuka tuh makan telurnya Omega. Aku mau ini. Satu ya. Nggak boleh deh. Nanti deh, itu belum matang. Tidak boleh. Belum matang, sayang. Ya, sekarang dia udah terlepas dari kandangnya dan dia langsung mau dorong. Ayo. Memang susah, udah gadis dia, guys. Anak gadis, belanja. Mau beli apa, Dede? Ini adalah makanan favorit kita satu keluarga.
Kalau aku nih, yang ini nih. Wah, ini enak banget. Kukasian ngambil daging banyak banget. Oh my god. Udah. Ya ampun, lihat sampai segini. Ya ampun, Dede. Guys, dari tadi Kukasian nunjuk-nunjuk ikan. Dia katanya mau ikannya cipung. Kita beli ikan aja deh, tapi bukan ikan cipung ya. Oh my god, aku enggak suka banget makan ikan. Ya kan. Ih. Sekarang udah kelihatan lagi di sini. Tadi aku mau ini aja guys, fish kembung. Benar, ikan kembung. Guys, kalian ada nggak sih yang kayak aku nggak suka banget makan ikan? Soalnya ikan tuh baunya minta ampun. Lihat guys, Kukasian sibuk mau ambil timun. Padahal dia nggak makan. Aku dari kemarin tuh makan mangga terus. Jadi aku mau beli lagi mangganya, ini enak banget tuh ya, yang gedong gincu. Tuh, lihat. Guys, ini adalah total belanjaan kita. Kira-kira habis berapa ya? Paling 1 juta. Kenapa ya tiap kali mau bayar itu selalu ada rasa deg-degan gitu loh. Tuh, nambah lagi di aku. Sempat-sempatnya loh tangannya ngambil aku. Coba tebak kira-kira berapa ya? Kalau tebakan kamu salah, kamu yang bayar. 1.200.000. Jadi kalau dia salah, dia bakal bayar. 1.099.000. 1.100.000, 37.90.000, 225.000 salah. Dia yang bayar. Pokoknya uang. Gak mau tahu, harus bayar. Iya sih, dia yang bayar, tapi pakai ATM aku, guys. Kan judulnya aku yang bayar. Sekarang kita mau pulang dulu, guys. Udah segitu dulu aja, guys. Bye bye. See you guys on the next video. Kiss bye, kiss bye.